Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus kepada Ketua Masjid Agung Kabupaten Oklum yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga yang kami muliakan Imam Masjid sekaligus Khatib Masjid Agung yang kami muliakan, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka acara memperingati turunnya Al-Qur'an atau yang kita kenal dengan nuzul Qur'an. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita salawat kepada beliau, kita akan diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan acara inti ini, sedikit kami ini, betul kata Bapak Ketua Masjid tadi ya, ini datangnya dari mana, di mana ini ya, padahal penceramah banyak di Oku, cuman ngundang saya ini, sebenarnya saya ini kenalnya dengan Bapak Imam ini, nah Pak Imam Masjid ini, Pak Haji Syarifuddin ya, ini kenalnya di sini ya, aslinya Jemedusun ya, Jemedusun Ulu Danau, cuman kami alhamdulillah ya di pucuk gunung sana, di Oku Selatan sana ya, ada pondok pesantren namanya Pondok Darul Falah. Pondok Darul Falah Salafiyah ya, di situ menggali kitab kuning ya. Jadi kami tuh jauh dari jangkauan, Pak. Mobil saja masih susah ya. Cuman alhamdulillah kenal ke Bapak ini, diundangnya ke sini ya, sekali-kali katanya ngeluar di dusun. Ya oke, ini terjadi ya. Jadi seandainya kurang pas ya, sebabnya kalau ceramah hiji medusun itu lemah, Pak. Ya. Ceramah hiji medusun itu lemah, ngapa? Batasnya paling mana masalah salat jamaah, nah itu ya. Kalau di kota lain ya, biasanya yang ditanyakannya aneh-aneh. Makanya aku agak takut, Pak, sebenarnya ya. Itu yang aneh-aneh ditanyakan. Ditanyakan takut misalnya, "Mak mana mau nikah melalui HP?" katanya. Kadang mah itu ya kan, di kota kan wawasannya luas kan. Amu kami dusun dide ya. Amu dusun paling nanyakah tapi bacaan salat kan mah itu. Kalau karena itu di sini seandainya di dalam penyampaian aku nanti kurang pas, kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya ya. Jadi kami marilah kita malam hari ini ya, kita memperbanyak ya zikir kepada Allah. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan kita akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Amin Allahumma. Amin ya. Kemudian pada malam hari ini kita kenal dengan malam Nuzul Quran. Kita memperingati di mana-mana, baik itu di Oku Selatan, di Kabupaten Oku, Kabupaten Oku Timur, malam hari ini serentak bahkan di dunia ya. Malam ini kita memperingati peringatan Nuzul Quran. Malam Nuzul Quran ini malam yang sangat bersejarah, Bapak Ibu ya. Malam yang sangat bersejarah. Di mana katakan sejarah? Karena pada malam hari ini pertama sekali ayat Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ya. Jadi pada malam hari ini tuh malam yang sangat bersejarah sekali bagi kita umat Islam. Makanya kita malam hari ini kita memperingati, kita mengingat kembali bagaimana proses terjadinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril, diterima oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
masalah, ya. Itu sebabnya yang turun pada malam hari ini adalah apa? Al-Qur'an. Sumber daripada hukum umat Islam itu adalah Al-Qur'an, Bapak Ibu. Tidak lain. Ya. Al-Qur'an ini yang pertama sekali diturunkan adalah surat Al-Alaq, ya, Iqra. Nah, sejarahnya bagaimana? Nabi Muhammad pada saat itu enggak ngerti, Pak. Dia tahu dia kah terjadi takpo malam itu dia. Nabi Muhammad pada malam itu dia mana, Pak? Dia malam itu ya sedang berkhalwat, nyepi di Gua Hira, ya. Dia menyepi, menyendiri zikir kepada Allah pada malam itu, tahu-tahu didatangi oleh malaikat, kemudian disuruh membaca ayat. Ya. Nabi Muhammad ini dibaca. Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf, ya. Nabi Muhammad itu buta huruf. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah buta huruf? Untuk menjauhi fitnah, supaya dikatakan Al-Qur'an itu betul-betul datangnya dari Allah. Kalau dia itu bisa membaca, bahasa tulis baca, akhirnya banyak yang mengatakan Al-Qur'an itu bikinan Nabi Muhammad sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah ummi, buta huruf, enggak bisa baca tulis, ya. Makanya pada malam itu begitu Rasulullah, ya, didatangi, tahu-tahu didatangi oleh malaikat, disuruh membaca Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad, ana ummi, kata Rasul. Saya tidak baca, akhirnya didekapnya lah oleh apa? Malaikat Jibril. Begitu didekapnya oleh malaikat Jibril sehingga ya dilepaskan kembali, bahkan bersusah bernapas. Begitu dilepaskan disuruh perintah baca, bahkan 3 kali tidak bisa, akhirnya dia bisa. Yang pertama sekali adalah Iqra, ya. Kemudian Rasulullah setelah menerima wahyu ini, Bapak Ibu, ya, dia pulang ke rumah, ya. Pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, menggigil, gir-gir dia, Pak, ya. Siapa yang pada saat itu yang pertama sekali memberikan apa ketenangan, menyabarkan Rasulullah, mengingatkan Rasulullah, yaitu istrinya Siti Khadijah. Ini ceritanya gini, Pak. Kesimpulannya, ya, kalau sang suami lagi pusing, ya dah, lagi banyak pikiran, yang kadang-kadang lagi mikirkan segalanya, yang menghibur itu sang istri. Yang pertama sekali, ya, ini ibu, ya, mungkin banyak ibu-ibu yang hadir, ya, ini suaminya harus diperhatikan. Begitu suaminya dalam keadaan letih, payah, capek, susah, suami sang istri wajib menghibur sang suami. Jangan seorang istri itu hanya menuntut saja sesuatu yang diingini, tetapi sang suami itu tidak pernah dihibur. Makanya laki itu galak minggat, galak cakal jemelain, amu kurang perhatian kerbai. Nyalah dide. Ah, terti kerbai. Ya, kerbai itu ibu-ibu di belakang, nah, ya. Itu wajib seorang suami istri itu menghibur sang suami, ya. Dihibur sang suami. Jangan menghibur suami jemu, ya enggak? Kadang-kadang jemu itu lebih perhatian sama suami orang lain daripada suami sendiri. Ya enggak? Itu makanya ibu harus berhati-hati. Hati Nabi Muhammad demikian, begitu dia susah, begitu dia dalam keadaan kurang enak hatinya, yang menghibur pertama sekali adalah istrinya. Sehingga pada saat itu Rasulullah ketika dia dalam keadaan sedih, ya, takut, ya, namanya pertama sekali yang mendapatkan apa wahyu dari Allah, akhirnya dia dalam keadaan itu dihibur oleh istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, di dalam proses Al-Qur'an ini, kenapa Al-Qur'an ini harus kita peringati turunnya Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an ini sumber segala ilmu pengetahuan, Pak. Sumber segala ilmu pengetahuan itu adalah Al-Qur'an. Ya. Sekarang ini mempelajari Al-Qur'an itu boleh dikatakan gampang sekali, ya. Makanya Al-Qur'an itu sekarang sudah banyak terjemahnya, sudah banyak ibal, cara dia menafsirkannya sudah dibikin bahasa-bahasa, sudah banyak lemak, Pak. Ya. Cuman kita mempelajari Al-Qur'an ini, jangan sampai Al-Qur'an ini kita terjemahkan dengan dipahami dengan diri sendiri. Kita belajar Al-Qur'an itu enggak digurukah, Pak?
Kapan kita belajar Al-Quran di guru kah? Tafsirnya kadang-kadang kita nafsir kah dewe, ujungnya nyelah kadang kita bentrok saja tuh. Salah paham sudah merasa kita menang sendiri. Kalau kita hanya sekedar membaca terjemah tetapi tidak kita membaca tafsirnya, Pak. Ya. Itu makanya kita harus hati-hati dengan Al-Quran. Banyak sekarang kadang perselisihan pendapat, kadang terjadi apa perselisihan di dalam suatu kelompok oleh karena perselisihan masalah, kadang tarawih dimasalahkan, segalanya dipermasalahkan, ya oleh karena apa, menafsirkan Al-Quran tanpa guru. Makanya kita kalau ingin menafsirkan Al-Quran itu harus dengan guru yang ahlinya, ya itu supaya Al-Quran itu betul-betul bisa untuk kita apa pelajari, yang bisa kita gunakan dengan baik, ya. Makanya Al-Quran ini sangat mulia, mukjizat yang paling mulia itu adalah Al-Quran, Bapak Ibu, ya. Makanya Al-Quran ini tidak kita baca, Pak. Bahkan sekarang ini berlomba-lomba orang menghafal Al-Quran. Kita muka paca apal 30 juz, amu di depaca juz 30 jadilah, Pak. Jangan juz 30 di depal, juz apa? 30 juz di de. Baca ayat Al-Quran kadang sembahyang gikul ya ayyuhal kafirun, enggak kul huwallahu ahad. Ada cerita, Pak. Gikul hunga kuliatulah. Ada dubah hadi yang di itu, Pak. Saking tinggal bapangnya tadi tinggal titulah bacanya. Kuliah ngak kulhu. Akhirnya dia ke masjid bersempak ngak anaknya. Bebuah dia. Bak nikeli katanya kan baca kulhu apa kuliah? Katanya. Kata anaknya nomor satu kuliah. Katanya. Kata anaknya kuliah. Kulhu kabah. Kuliah. Katanya. Lika-lika pada waktu di imaman, bapaknya tadi pening. Daripada katanya aku baca kuliah ini, kuliah anak ikulhu tadi nangis, katanya. Ujungnya bacalah namanya inna'atina kalkautsar, Pak. Ya. Begitu Allahu Akbar bacanya. Ya, inna'atina kalkautsar. Lanimbal anaknya. Baru katanya bacaan. Nah. Ya. Sampai ke... Ya, inna'atina kalkautsar. Fasallili rabbika wanhar. Pak innaka innasyani akahwal abtad innasan tadi ingat agi, Pak, ya in katanya tadi, ya tapi mah anaknya apal bapaknya dide, Pak, dan diingat ka innasyani akahwal abtad ingat agi ujungnya tinga agi in innalillah, Pak, katanya ujungnya baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Itulah amu kita, bapang, amu kapaca, jangan apalah anak tinggal kita. Kita harus lebih apal daripada anak kita, Pak. Sekarang lihatlah, banyak anak-anak sudah hafal Al-Quran, Pak. Mulia, orang yang hafal Al-Quran, memuliakan Al-Quran, orang yang ahlinya Al-Quran itu, besok di hari kiamat, dia akan bisa mensyafaati keluarganya, Pak. Didika sentuh hapi neraka cuma hafal Quran, bahkan di dalam kubur, di tukah makan di tanah, di Pak. Orang yang hafal Al-Quran itu tidak akan disentuhnya di tanah, dimakannya di tanah. Jadi hancur dia, Pak, dalam kubur. Kayaknya dia diterima tanah itu. Bukan. Memang saking mulianya orang hafal Al-Quran itu, bumi pun tidak berani menyentuh kulitnya. Saking mulianya Al-Quran. Makanya ayo kita berlomba-lomba. Kita mempelajari Al-Quran. Anak-anak, ayo kita suruh kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu yang pastinya orang yang pandai. Jangan kalau kita dibaca, tidak usah. Jadi guru ngaji, jangan kita mentang-mentang lah pacak alif batal, kadang-kadang lah nak ngajar ngaji pula, serahkan aja ahlinya nian, Pak. Ustadz ini kan luar biasa suaranya, kita serahkan. Ya istrinya, ibu nyainya demikian, kita serahkan ke situ yang betul-betul ahlinya. Jangan kita serahkan kepada orang yang setengah ahli, Pak. Kapan kita serahkan dengan orang yang setengah ahli, tunggulah kehancurannya. Kadang-kadang kanya kapacak tambah rusak namanya denya, Pak. Ya nak? Makanya ayo belajar, ya. Belajar kita tunjukkan, kita Al-Quran itu kita baca. Nah pada akhir-akhir zaman sekarang ini, Pak, orang mempelajari Al-Quran itu ada tiga, ya, tiga versi kadang-kadang. Satu, ada orang yang mempelajari Al-Quran itu, dia itu bengis, Pak. Banyak main ini kan, orang saking cintanya dengan Al-Quran, dia mempelajari itu salah tafsir, Pak. Ujungnya dia itu termasuk, ya, boleh dikatakan seperti orang yang teroris itu, nah. Dia mempelajari Al-Quran itu salah terjemah sebenarnya, Pak. Salah tafsir. Qatilu, dia terjemahkannya bunuhlah. Akhirnya dia itu berani membunuh orang. Ya tanpa sadar dia sudah berdosa, Pak. Ada. Dia termasuk orang yang, ya, bengis-bengis itu, ya. Banyak nian jemnya, kadang-kadang kapan ngobrol tuh masalah agama, dia tuh terlalu hebat, ya.
tidak bisa disalahkan. Itu ada pada saat ini. Orang belajar Al-Quran tidak ditafsirkan dengan baik. Tanpa ilmu ditafsirkan dengan sendirinya. Ini bahaya. Makanya kita menafsirkan Al-Quran harus dengan ilmunya. Kita pelajari asbabul nuzulnya. Supaya Al-Quran itu bisa menjadi nyaman, Pak. Yang kedua, ada yang mempelajari Al-Quran itu. Ya, dia apa? Seperti sekarang ini liberalisme. Liberalisme itu, liberal itu artinya dia itu sekendak dia dewek nerjemahkannya. Ya. Jadi dia terjemahkannya itu kendak dia saja. Misalnya dia contohnya misalnya ya. Seperti misalnya la taqrabu zina. Kadang-kadang dia itu nerjemahkannya jangan dekati zina. Cuman amun anu misalnya la semgikannya kereta api, Pak. Ya. La taqrabu zina jangan dekati, amun dekati jangan, amun dilakukan dek kenapa katanya. Itu bahaya, Pak. Banyak la taqrabu zina, jangan zina hari Rabu katanya. Sehingga timbullah pernyataan demikian, timbullah yang pada saat ini banyak nabi-nabi palsu, Pak, yang ngaku Tuhan segala macam. Itu orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal pikirannya sendiri. Jangan sekali-kali kita, Pak, ya. Banyak sekarang nabi-nabi palsu berkeliaran di Indonesia ini. Yang anehnya Indonesia ini, begalaupun dia itu sesat, pengikutnya banyak tulah, Pak. Banyak kan? Yang ngaku nabi, pengikutnya banyak, ya. Yang ngaku Tuhan, pengikutnya banyak. Itulah Indonesia, Pak. Didengerti yang penting banyak pengikut. Didengerti di tukang ngajung di neraka, Pak. Banyak kan? Seperti Lia Eden. Lia Eden itu dulu apa? Mengaku Jibril. Oh itu Jibril, hebat Indonesia tuh. Jibril lagi tangkap mungkin polisi, masuk ke penjara, Pak. Ya. Dulu ngaku Tuhan, Sugimin. Nabi Muhammad ngaku Nabi Sugimin. Oh dia namanya saja lagi sesuai, Pak. Sugimin yang jadi Nabi. Woi. Ya. Sugimin, bacalah Pak syahadat kira-kira Sugimin. Amu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas. Amu Sugimin juga. Wa asyhadu anna Sugimin Rasulullah. Kan di emak nengaunya lagi di emak, Pak. Aneh-anehnya Indonesia yang ikut, banyak yang ikut, ya. Seharusnya mah itu jangan diikuti, Pak, ya. Yang aku Tuhan, yang aku Nabi. Oleh karena itu, paham-paham seperti ini harus kita terangkan kepada anak-anak kita. Kita masukkanlah ke pondok pesantren yang betul-betul yang tahu cara menafsirkan Al-Quran dengan baik. Sehingga begitu dia nanti bisa betul-betul kita harapkan anak kita, Pak. Itu namanya liberal, ya. Kemudian ada lagi paham. Paham itu ya, dia itu menafsirkan Al-Quran ketika dia yang di masjid saja. Misal sedang beribadah. Banyak sekarang ini yang pakai apa bicaranya? Woi, kalau di pasar, misalnya seorang ustad, jangan maling timbangan, kabah, dusu. Woi ustad, jangan dibawa agama di pasar. Nah itu, Pak, salah sebenarnya itu. Ya. Jangan dibawa di pasar agama, di masjid beragama. Nah ini paham itu jangan terjadi. Ya. Ini perempuan ya demikian, betina itu banyak pula diterima dengan Al-Quran. Ya. Contoh ya. Tangkihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Artinya nikahilah oleh kamu wanita itu yang kamu sukai 2 3 4. Betina dia terima itu, ya. Pisan betina dia diterima, dia aku terima dengan kamu belaki 3 4 dia diterima. Ya seharusnya kan redo seorang perempuan, redo, ya. Tapi ayatnya dilanjutkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, buganya harus tertigawi. Kalau memang itu tidak mampu, cukup satu saja, bapak-bapak, enggak usah 2 3 4 gitu. Biar seorang istri itu dia ya, kalau memang kita itu adil enggak apa-apa. Tapi kadang walaupun suami adil, tapi seorang perempuan enggak terima itu, itu juga termasuk. Jangan kita merasa Al-Qur'an itu disalahkan, Pak. Banyak kan sekarang orang menyalahkan Al-Qur'an, ya. Kadang-kadang agama itu hanya sekedar ketika di masjid. Agama ketika waktu kita beribadah. Tetapi di luar kadang-kadang Al-Quran itu tidak kita pakai, Pak. Makanya Al-Quran ini, ya agama itu jangan sampai kita hanya sekedar di masjid kita pakai. Tetapi di mana saja agama tetap harus kita jalani, Pak. Harus kita jalani. Ya jangan di masjid saja kita sembahyang. Begitu sampai di luar, lah dia ditihingat agi.
Ya di mana saja. Jadi kita kadang ibadah itulah ketika teringat agama, begitu di luarnya sudah enggak ingat lagi. Nah itu salah, Pak. Seharusnya dimanapun saja kita berada, agama Al-Qur'an tetap harus kita pakai, Pak. Jangan sampai Al-Qur'an ini hanya sekedar ya ketika kita ibadah saja kita baca. Saking mulianya Al-Qur'an ini, Pak, ya. Kita baca saja satu huruf 10 kebaikan. Kalau di dalam salat 100 kebaikan, Pak. Itu alif lam mim. Alif lam mim itulah 3 huruf, lah 30 kebaikan, Pak. Itu kayaknya dihitung alif lam satu huruf, kata Rasulullah, dihitung alif lam 3 huruf sudah 30 kebaikan, saking mulianya Al-Qur'an itu. Kalau dalam salat 100 kebaikan dalam satu huruf. Makanya kebaikan yang kayak apa? Kebaikan yang lalu mana Al-Quran itu? Kalau kita sering membaca Al-Quran, kebaikan akan datang kepada kita. Ya kadang-kadang membuat rumah kita tentram dalam keluarga, anak-anak kita soleh-soleha, kan begitu. Harta kita menjadi berkah. Itu termasuk berkahnya kita membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini ayo kita baca. Jangan sampai Al-Quran dihias-hiaskan saja di rumah. Terutama supaya kita bisa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Di rumah kita paling tidak harus ada mushaf Al-Quran, Pak. Jangan di rumah itu tidak ada Al-Quran. Amu kami dusun, Pak, kamruah. Kadang-kadang meruah saja, kadang-kadang kita di mana? Nak Quran saja minjam ke rumah jemu, Pak. Jadi di rumah kadang dia Al-Quran. Ada acara di rumah, minjam ke tetangga. Nah salah gitu, Pak. Seharusnya di rumah itu Al-Quran itu harus satu-satu. Satu keluarga itu 5 harus 5. Pak, begitu caranya. Itu tanda cinta kita kepada Al-Quran, ya. Jangan Al-Quran kadang-kadang kalau menikah anak-anak itu bangga gitu, Pak. Bangga nian kita dalam rumah kita begitu anak kita kan nikah, tapi mas kawinnya Al-Qur'an. Padahal seumur hidup dek karena dibaca mas kawin tadi, Pak. Salah itu, ya. Kalau bisa begitu kita Al-Qur'an itu kita terima, dijadikan sebagai mas kawin, ibu-ibu harus kita baca paling tidak kita nak memana? Nak dikhatamkan entah ke sebulan sekali jadilah, Pak. Apalagi ini Al-Qur'an pada waktu bulan Ramadan ini kita perbanyak khatam Al-Qur'an. Jangan kita hanya sekedar Facebookan saja, Pak. Kadang bainahi lebih banyaklah kita yang enggak sesuai dengan harapan. Bulan puasa ini seharusnya kita menghatamkan Al-Qur'an, yang ada hanyalah chattingan saja, Pak. Status saja mulai di sadin cukup tidur sampai ngulang tidur lagi tinggal status itulah gawe gitu, Pak. Ya. Status itulah banyak kan terjadi mah itu. Banyak. Cuman mikirkan pembukaan untuk kita takjil. Pagak siang bangun mikirkan untuk sahur. Ya tengah malam kadang-kadang chattingannya luar biasa, Pak. Tidak ada lain makanan. Ya, sibuk dengan chattingan-chattingan. Mendingan kita apa, Pak? Kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran pada bulan puasa ini. Sebabnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya, dilipat gandakan pahala kita pada bulan puasa ini. Biasanya kita dapat pahala satu, sekarang ini dilipat gandakan banyak sekali. Oleh karena itu puasa ini, Pak, kesempatan kita untuk bertobat. Makanya bulan puasa ini dinamakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan pelebur dosa. Dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal-amal ibadah kita. Kenapa Allah menurunkan kita umat manusia ini, ya? Umat Nabi Muhammad ini banyak fadilah. Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, Pak. Panda umur kita. Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh ada 800 tahun, ada 500 tahun, bahkan ada 1000 tahun umurnya. Kita umat Nabi Muhammad ini umur kadang enggak nyampe 60, Pak. Kadang 50 tahun lah berangkat, 40 tahun lah berangkat, ya, dan meninggal. Makanya Allah memikirkan itu memberikan fadilah kepada umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek tapi amal ibadahnya luar biasa, Pak. Makanya unjuknya fadilah-fadilah, ya. Siapa ya sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, sama pahalanya apa yang di langit dan di bumi, Pak, saking banyaknya. Siapa yang menghatamkan Al-Quran, besok dia akan disyafaati, Pak. Itu saking banyaknya pahala yang kita dapat umat Nabi Muhammad ini. Kalau kita ingin niat, niat untuk kebaikan sudah dicatat oleh Allah. Tapi kalau mencuri, ingin niat mencuri, berbuat dosa sebelum kita melakukan, belum dicatat oleh Allah. Saking sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad.
Muhammad. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu sekalian, di dalam terakhir bulan puasa ini, mari kita memperbanyak amal ibadah, kita tingkatkan amal ibadah kita, iktikaf di masjid, tambah baca Al-Quran, istighfar banyak-banyak, demi untuk meraih nantinya, yaitu fitrah, yaitu apa? Bulan Syawal nanti kita akan kembali fitrah, Pak. Jangan kita kalau mau lebaran ribut kita, Pak. Ribut dulu raya kita, ya. Lebaran, arti lebaran itu, Pak, artinya orang yang sudah berjuang menang baru lebaran namanya. Kadang-kadang kita didep puasa, didep pernah sembahyang, didep pernah, kadang-kadang lebaran hebat raya kita, Pak. Ini parah gitu. Oleh karena itu, kesempatan pada malam hari ini aku mengajak, ayo kita agungkan Al-Qur'an, Pak, ya. Kita baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya demi untuk kita cinta kepada Al-Qur'an. Jangan kita nuruti nafsu, Pak, dalam hidup ini, ya. Nafsu ini, Pak, ada dua, Pak, ya. Nafsu perut dan nafsu syahwat, Pak, ya. Nafsu perut dan nafsu syahwat, Allah memberikan nafsu itu. Fungsinya apa? Allah di dalam Al-Qur'an menyuruh kita harus punya nafsu itu. Yang punya pertama nafsu perut. Allah memberikan, maka kita ini ada rasa lapar, ada rasa haus, ya. Tujuannya apa? Tujuan joknya itu mangke kita makan, ada rasa ingin makan, kemudian itu nanti untuk kita bisa kuat beribadah, kuat bekerja, ujung-ujungnya kita dikasihnya oleh rasa lapar, ada rasa ingin makan, minum, Pak. Itu nafsu perut, ya. Cuman kadang-kadang nafsu perut itu kita salah gunakan, Pak, ya. Yang haram-haram banget dimasukkan pula di situ. Padahal itu dilarang sekali, ya. Nafsu perut itu hanya sekedar untuk menambah sebab kita pengen makan, pengen minum, kemudian kita itu akhirnya bisa kuat untuk ibadah. Hanya kadang-kadang orang yang tidak lagi mengendalikan agamanya dengan baik oleh karena nuruti perut, Pak. Nurut ke busung jemput itu kadang itu. Akhirnya mana? Kadang aspal kapo dimasukkan ke dalam busung. Kadang tapu kayu dimasukkan ke dalam busung. Oleh karena nuruti nafsu perut. Akhirnya apa artinya? Yang haram-haram, yang padahal banyak yang halal, perut diisi dengan yang haram, Pak. Yang kedua apa? Nafsu syahwat. Tujuan Allah memberikan nafsu syahwat itu, ayat itu untuk supaya apa? Supaya manusia berkembang biak, bugal. Cintanya gak betina, syahwatnya betina. Sekarang banyak yang salah guna, bugal, syahwatnya gak bugal, betina, syahwatnya betina, Pak. Ya banyak kan? Terjadi mah itu. Salah guna, padahal Allah memberikan syahwat itu, syahwat yang ke bawah itu untuk kita manusia itu berkembang biak, Pak. Tapi manusia kadang salah guna, diberikan syahwat itu kepada istrinya yang sah, diberikan kepada suaminya yang sah, tapi sekarang banyak syahwat itu digunakan kepada yang lain yang bukan haknya, Pak. Makanya syahwat ini, nafsu ini tidak lain yang bisa mengekang hawa nafsu itu adalah berpuasa. Makanya kita diperintah berpuasa itu untuk mengekang hawa nafsu. Sebabnya kita ingat sejarah, Pak. Ingat sejarah ketika Allah memberikan nafsu, memasukkan nafsu hawa dan nafsu kepada tubuh kita. Begitu Nabi Adam laudem dijadikan, lah sempurna bentuknya lo manusia. Kemudian hawa dan nafsu, akal dan nafsu itu dimasukkan. Akal, begitu akal ditanyai, man ya akal, siapa kabah, siapa aku? Akal menjawab dengan cerdas, aku adalah ya hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Langsung akal dimasukkanlah ke dalam Nabi Adam. Cuman nafsu beda, Pak. Nafsu ini begitu ditanya oleh Allah, hai nafsu, kata sini kudai kabah, apa? Sini, tanyainya nafsu kayak Tuhan. Nafsu, siapa kabah, siapa aku? Jawabnya tapi aku kabah, saking hebatnya nafsu. Ya. Akhirnya mana? Nafsu dihukum, masukkannya ke dalam neraka 1000 tahun. Bakarnya nafsu. Setelah 1000 tahun diangkat, ditanyui lagi nafsu oleh Allah. Nafsu tapi katanya, siapa kabah, siapa aku? Masih lo tadilah, Pak. Masih lo tadilah, kabah, aku kata nafsu. Kemudian nafsu masukkannya lagi ke dalam apa? Rugok ye, dingin. Ya. Masukkannya siksinya rugut dingin, ditanya masih itu di dalam, ujungnya nafsu itu diinjuknya makan selama 1000 tahun, diinjuknya minum, baru tobat dia, Pak, ya. Ampun katanya, ampun aku Tuhan, lapau katanya, aus, ujungnya terjadilah nafsu itu
untuk mengekangnya tidak lain adalah berpuasa. Makanya kita umat Islam diperintah berpuasa satu bulan ini untuk kita memerangi hawa nafsu. Ya, sebabnya dengan kita berpuasa nafsu kita akan tunduk. Ya, biasanya orang itu hebat, gagah kalau lagi puasa, Pak. Nah, lesu nian ngeliduh tinggal di tabir, Pak. Ya, itu kalau lagi puasa, saking ya nafsu itu kewalahan dia, Pak. Ya, makanya kita kalau lagi bujang itu, ya, kalau sahwatnya terlalu ini mikirnya enggak enak, itu berpuasa, Pak. Suruh puasa, ya, supaya nafsunya tidak terlalu tinggi, Pak. Biar enggak takut zina, Pak, ya. Supaya kita itu, ya, bisa berhati-hati. Dengan adanya kita berpuasa ini, nafsu kita akan terkendali. Makanya kita, ya, melawan hawa nafsu ini lebihan dari perang kita, Pak. Jihad itu lebih jihad yang paling utama ini adalah melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, Bapak hadirin sekalian, ya, ayo di dalam kita bulan puasa ini, ya, kembali kita murnikan diri kita, bersihkan hati kita demi untuk Bapak meraih yaitu fitrah nanti pada bulan Ramadan, bulan Syawal. Kita memperbanyak amal ibadah, ya. Banyak amal ibadah. Amal itu banyak, ya. Bukan amal itu baca Al-Qur'an saja, bukan. Seluruh yang kebaikan ayo kita laksanakan di bulan Ramadan ini, ya. Kita perbanyak sedekah, ya. Kita memperbanyak apa? Hal-hal yang kebaikan. Jangan sampai di dalam kita bulan puasa ini dihiasi dengan maksiat, ya. Kalau kita hiasi dengan maksiat, seandainya nanti kita pada bulan puasa ini bertemu dengan Lailatul Qadar, kita dalam keadaan maksiat, maka kita termasuk orang yang mendapat dosa 1000 bulan, Pak. Kalau dapat pahala 1000 bulan, mending, Pak. Cuman kalau dapat dosa 1000 bulan, kemana kita membersihkannya, Pak? Ya, makanya bulan puasa ini jangan sampai kita hiasi dengan maksiat, Pak, ya. Biasanya kita main gap, taruhan, jangan lagi, istirahat dulu, Pak, bulan puasa. Biasanya kita misalnya judi, jangan dulu, Pak, takutnya itu kita nemu 1000 bulan tadi, Pak. 1000 bulan ke mana kita bayarnya, Pak? Hati-hati gitu, Pak, ya. Jangan sampai, ya, kita hiasi dengan ibadah. Makanya bulan puasa ini tidur aja itu, Pak. Tidur itu berpahala. Cuman jangan tidurnya itu tidur selamanya, Pak, ya. Sehari tidur itu hanya mengurangi pahala puasa itu, Pak. Maksudnya daripada kita bekerja yang hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik tidur, Pak, gitu. Jangan tidur mulai pagi sampai sore, itu sudah mengurangi pahala. Maksudnya tidur di sini, tidur daripada kamu banyak maksiat, kadang-kadang melihat hal yang kurang baik, mendingan kamu tidur, Pak. Tidur itu, ya, hanya sekedar menghilangkan lelah kita karena kita bangun malam, Pak. Ya, saking hebatnya puasa, tidur aja berpahala, Pak. Ya, makanya kita manfaatkan kita puasa ini, jangan sampai kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian, apalagi bulan puasa ini, amal pahala kita dilipat gandakan. Sedekah kita dilipat gandakan pahalanya. Makanya puasa ini tidak digambarkan oleh pahalanya. Puasaumuli, kata Allah dalam hadis kudsinya, wa ana ajzibihi. Puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya, Pak. Makanya puasa ini sungguh istimewa, ya. Sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an, puasa ini kewajiban kita, termasuk rukun Islam. Oleh karena itu, ayo, di dalam kita tinggal beberapa hari lagi ini, kita semangat membaca Al-Qur'an, kita semangat puasa, kita cintai Al-Qur'an, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan, ya, pertemuan kita pada malam hari ini, walaupun hanya singkat, ya, walaupun enggak banyak ini yang dapat kami sampaikan, intinya gini, Pak, ya, kita cintailah Al-Qur'an, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Cintai Al-Quran ini maksudnya, ayo kita suruh anak-anak kita belajar Al-Quran. Kita serahkan kepada ahlinya. Jangan sampai kita serahkan kepada bukan ahlinya, ya, Pak. Apalagi di sini banyak pesantren, ya. Saya lihat orang yang menghafal Al-Quran itu, ya, termasuk Asifa, ya, sekarang Al-Fakhriyah. Banyak saya lihat, ya, yayasan-yayasan. Serahkanlah ke situ, Pak. Sebabnya pesantren gak ada liburnya, Pak. Ya, pesantren di liburnya, walaupun copit-copit masih, Pak, belajar kami itu, Pak, ya. Apalagi kami, pondok kami salaf, ya. Pondok kami itu dia pernah libur. Enggak ke 27 puasa sampai libur, Pak. Itu dia, Pak, liburnya. Bukan kami nantang pemerintah, bukan. Kami itu dikurung, ya. Ambil dikurung, dia dekat ngerayau dia. Dia dekat dapat tetap kina dia, Pak. Masih ngaji itulah. Cuman kalau di sekolah umum, kadang dilibur kadareng saja. Kanya saja, anak lah pening, guru saya lah pening, Pak. Ya, makanya, Mak ini, ayo kita masukkan anak-anak kita pesantren, ya, demi nanti anak kita itu menjadi anak yang soleh, yang betul kita bisa diharapkan anak kita, Pak, ya.
Kalau anak dimasuk ke pesantren, di sekolah umum saja, agama jadi kita berikan, ujungnya anak kalau jadi fitnah, Pak. Ya. Anak kita jadi fitnah. Sebabnya anak itu ditanggung jawabnya besar punya anak itu, Pak. Kayaknya kita bangga-bangga saja punya anak. Bapak nak kabar 10 anak ambut di suhang nunggit suhang kia, Pak. Saru gitu, Pak. Nyala diri. Suhang kia dipikir sholat. Kita termasuk enggak amanah, makanya kita anak-anak, ayo kita masukkan ke pesantren. Sekolah umumnya kita juga kita dukung, Pak, demi untuk mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, Pak. Ya. Akhiratnya kita suruh di pesantren, dunianya kita suruh ke sekolah umum. Insyaallah dunia anak kita akan jadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan orang tuanya, Pak, ya. Sebabnya amalul walad, amalul walid. Pekerjaan anak, pekerjaan orang tua, Pak. Apa pekerjaan anak, pekerjaan orang tua? Besok kalian sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anaknya maling, kamu kena pak pukul lagi malaikat, Pak. Kena puluh kita ngapa? Anak kita berbuat, ya. Itu makanya ada hadis amalul walad, amalul walid. Pekerjaan anak, pekerjaan orang tua. Inilah kita hati-hati, Pak. Makanya kita suruh belajar yang pertama adalah Al-Quran, Pak. Kalau dia ahli Al-Quran, insya Allah nanti pacak mensyafaati kita. Walaupun kita nanti ya dalam keadaan dalam disiksa, tapi anak kita ahli Al-Quran, maka dia besok bisa mensyafaati kita dan bisa mengangkat kita di neraka, Pak. Ya, makanya Al-Quran itu harus kita muliakan. Makanya Zayinul Quran bi aswatikum. Maka hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang baik. Oh, makanya ya suara ilo, ya. Suara bagus, ngaji di masjid, ya. Jadi imam, bagus suara imam kita tadi kan luar biasa, menyentuh hati banget, ya enggak? Itu, gelundang di suara. Jangan namu gitu, Al-Quran dia baca-baca nyige, ya. Suara karut, nah, jadi imam, enggak usah, Pak. Ya, kebanyakan gitu kan, kadang-kadang kita enggak ngerti apa, mau jadi imam. Aduh, kecol itu, Pak. Kata semendir, kecol itu, Pak. Oh, petegawi, ya. Kita tuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah, ya. Kita beramal itu sesuai kemampuan kita, enggak usah ngotot kita, ya enggak. Yang bisa baca Al-Qur'an, bagus ngajar Al-Qur'an. Yang suaranya bagus loh, jadi azan, kan gitu kan? Aku enggak bisa apa-apa, jangan bilang enggak bisa apa-apa kalau beramal, Pak. Tukang bersih masjid itu sama pahalanya, Pak. Ya, tukang bersih masjid kita kan sama pahalanya. Itu jangan kita enggak bisa ngomong enggak bisa apa-apa, jangan. Apa yang kita bisa, itu ayo kita laksanakan. Kadang kita kan ini banyak terjadi mana ribut di masjid, di mana-mana, Pak. Rebutan jadi azan, padahal suahnya karut. Jadi itu, suah karut na azan saja. Oh, ya ringkih sama azan, maka cuman cuguk, Pak. Oh, sama suah karut, om dak-dak, dia mana ngangnya, oi. Ya, cuman kalau suara bagus, waduh, delundang di, lan cuguk, dia bangun, jam 3 udah bangun, ya enggak? Itu. Makanya yang diberikan kelebihan oleh Allah, ayo kita manfaatkan untuk kita beribadah kepada Allah. Kekurangan kita, jangan merasa diri kita tidak bisa, apa yang kita bisa. Kan begitu, ya. Supaya Islam itu indah, ya. Jangan selalu saling menyalahkan, Pak. Oh? Zaman Mbak ini banyak saling menyalahkan. Masalah kunut saja, selisih paham saja, Pak, sampai Mbak Inahi, ya. Masalah kunut, ada yang berkunut, ada yang berkunut. Ribut sampai bainahi, jemlah buat pesawat sampai ke ruang angkasa, kita masih ribut masalah kunut, Pak. Ya enggak kan? Masalah ada 8, ada 20, diribut ke pula sampai bainahi. Yang penting dalilnya kuat kita masing-masing. Enggak 8, enggak 20, silahkan, Pak. Enggak usah ribut, ya. Masuk ke Islam ini gampangnya ribut. Ujungnya, salah tafsir tadi, jihad. Diubahnya pula azan, hayya ala jihad. Kurang gawit itu, Pak. Ya. Ngapa? Lah terlalu saking tidak beramalannya DB ilmu tadi, ujungnya rubahnya yang sudah pakam lan jadi, Pak. Dusut itu, ya. Jangan, makanya manutlah orang yang ngerti. Siapa panutan kita di Masjid Agung ini? Panutan Pak Syarifuddin misalnya. Kita anut dia, tanyakan nggak dia. Tapi kita dipacak tanyakan. Insya Allah kita berkah hidup, Pak. Ya, bertanya kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang nggak ahli. Bertanya sesama bangu, dia akan jadi, Pak. Jadi, bertanya sesama bangu. Akhirnya berhubung masalah-masalah sesama bangu, Pak. Saling patahkah. Kalau kita salah sama itu, Pak. Ya, bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'la. Namun, bertanyalah kepada ahli zikir atau ahli yang bisa.
kalau kamu di dipacak, kata Allah. Jangan bertanya ngaji mah di depan, enggak di dipacak, bertanya kepada ahlinya. Ya kan begitu, ya. Orang yang bisa baca kitab kuning, nahu buka pesantren, Al-Qur'annya hafal, buka pesantren. Jadi, Pak. Ya. Jadi, amu sekedar di baca apa Al-Qur'annya di bagus, segala nak buka pesantren, kamu mana santrinya kele, Pak, ya. Zaman bayi kan mah itu kan, kadang ngotot awak itu bukan ahlinya. Ya. Awak anda jadi guru ngaji misalnya gitu, ahli kita masalah ngaji, nak calon DPR, Pak, merusak gitu, Pak. Ya. Maka lazim ya ahli-ahli politik di kesana. Kita guru ngaji jadilah, Pak, mah itu sistemnya. Yang diberikan oleh Allah kelebihan itulah yang harus kita syukuri dan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Supaya hidup kita ini tenang sesuai yang sudah dianjurkan dalam Al-Qur'an. Tidak lain panutan kita Al-Qur'an, Bapak Ibu. Nak jadi tiap kinah pergi kita, jadi silakan. Yang penting Al-Qur'an jangan ditinggalkan, Pak. Ya, yang penting Al-Qur'an jangan ditinggalkan, panutan kita Al-Qur'an. Tapi ingat sudah sampaikan tadi, menafsirkan Al-Qur'an jangan menurut akal pikiran kita, tetapi harus dengan ilmunya, Pak. Ya. Maksud dengan ilmunya, lo di pesantren tuh, pertama dia melajari alalah, kemudian tak pagi ya awamil, jurumiyah, kemudian tak pagi imriti, kemudian tak pagi alfiyah, mantek segala macam, ada urutannya, Pak. Amu kita asa-asa saja nyelah, Mbak, ini pendapat selisih paham kali itu, Pak, ya. Memang cara kami ceramah jemaah dusun, Mbak, ini landi, ya. Dia tahu nak cara jemaah elit, dia tahu, ya. Jadi lulu ini, cara jemaah dusun, ya. Makanya kami, Bapak Ibu sekalian, ya, pesantren, Mbak, ini banyak di sini, ayo kita dukung anak kita. Masuk pesantren, ayo kita dukung anak kita. Belajar Al-Quran, karena cinta kepada kitabullah. Kalau kita cinta kepada Al-Qur'an, insyaallah kita akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulannya adalah ayo kita belajar Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an ini penyelamat kita. Al-Qur'an ini adalah untuk dasar kita, imam kita besok di hari kiamat akan ditanya nanti, siapa imammu? Imam kita adalah Al-Qur'an. Kalau kita berbicara demikian, imam Al-Qur'an artinya hidup kita harus generasi Qur'an, generasi Qur'ani, Pak ya. Al-Quran panutan kita, imam kita adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran jangan dianggap sepele, ya. Walaupun sudah tua, tidak masalah, belajar, ya. Belajar di dengan apa? Terbata-bata dapat dua pahala. Satu, karena maunya, ya. Galak baca. Walaupun susah masih dibaca, Pak. Itu dua pahala dia, ya. Kalau dia membacanya suaranya bagus, besok dia akan dijadikan oleh Allah, dia akan disuruhnya membaca Al-Quran di surga nanti, Pak. Ya. Makanya kita harus baca Al-Qur'an. Insya Allah dengan Al-Qur'an ini kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam hari ini walaupun hanya sebentar, ya, kami mohon maaf, ya, karena mungkinlah ngantuk, ya, capek, payah juga kami payah, ya, dari jauh tadi setengah hari kami berjalannya.